Sejumlah pegawai kantor kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi sasaran kekesalan orang tua murid. Pasalnya mereka kecewa sang anak gagal menjadi peserta didik baru di sekolah yang dituju. Para orang tua murid rata-rata mempunyai masalah yang sama. Terdapat perbedaan nomor induk kelahiran yang diberikan secara online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan data di kartu keluarga. Sehingga proses pendaftaran online tidak berhasil. Sejumlah calon murid SD hingga SMA gagal mengenyam pendidikan di sekolah yang dituju. Warga berharap agar penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem online dapat dikaji kembali. Pasalnya masih banyak orang tua yang belum memahami pendaftaran secara online. Lebih baik menggunakan cara pendaftaran yang lama saja.